بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقبل الله منا ومنكم. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Dan semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Apa kabar hadirin? Ini adalah perjumpaan pertama sesudah liburan, ya. Alhamdulillah saya baru pulang dari kota Malang. Jadi maaf kalau sedikit low bed ini. Kalau kita simak, apa sih goal yang sangat penting dari Ramadan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ternyata goal dari Ramadan itu adalah takwa. Seperti apa sih ahli takwa? Kalau saya boleh membulatkan satu patah kata, tidak harus sependapat. Ahli takwa itu adalah orang yang disiplin. Disiplin dalam keyakinan kepada Allah, la ilaha illallah. Dia tidak menuhankan siapapun selain Allah. Disiplin mematuhi apa yang Allah sukai. Dan disiplin menjauhi apa yang tidak Allah sukai. Karena ternyata kesuksesan itu adalah milik orang yang disiplin. Air lembut, disiplin menetes, batu bolong. Betul? Jadi ada satu patah kata yang saya sukai dari kesuksesan adalah disiplin. Semua orang itu yang sukses itu pasti punya disiplin. Makin lengkap kedisiplinannya, makin sukses. Saudara pikir yang menghafal Quran kebetulan? Ini hari ini ada kejadian besar. Ceramah di Malang. Ada satu pendamping baru, santri. Baik, pinter, fasih berbahasa Inggris, ibadahnya bagus. Tes hari pertama ini, mendampingi. Sesampainya di Malang, langsung ngirim berita, AA, maaf hari ini saya pakai sendal. Hah, ini acara tablik akbar semua pakai sendal? Iya. Kelingking saya bengkak, asam urat meningkat. Sesudah dilihat pakai sendal jepit, ke atas gagah, ke bawah sendal. Dan hari ini, Masya Allah, keinjek oleh ibu-ibu. Beliau mengatakan, jari saya 10, tapi yang diinjek kelingking. Sampai berdarah, udah bengkak merah, pecah sekarang berdarah. Saya tanya, apa syariatnya begini? Saya tidak disiplin, kurang lebih begitu. Makan jeroan, hadir. Usia muda, bapak kok asam urat, kakek asam urat nurun. Jadi sensitif sekali, setiap makan jeroan, urin naik, bengkak, hadir. Kata kuncinya apa? Sudah tahu jeroan itu bahaya dimakan, ya. Jadi apa sih disiplin? Disiplin itu kemampuan kita melakukan apa yang kita ketahui baik manfaat.
Kita tahu olahraga itu manfaat, benar? Olahraga tidak? Tidak. Push up manfaat? Push up tidak? Tidak. Sedekah manfaat? Sedekah tidak tiap hari? Tidak. Tahajud manfaat? Jawab hadirin, jangan bikin emosi nih baru lebaran. Tahajud tidak? Syawalan manfaat? Nyawalan tidak? Tidak. Kita tuh banyak tahu tapi tidak berbuat. Kenapa? Inilah disiplin diri. Sahabat sekalian, semua urusan tergantung kedisiplinan. Bahkan yang dilarang hafal saja bisa hafal kalau disiplin. Ini sudah sering diungkap di sini. Jangan ingat, awas. Saudara enggak boleh ingat kata-kata ini ya. Dilarang Al-Qur'an. Kenceleng, buku, taplak Al-Qur'an. Tisu, jam, HP Al-Qur'an. Topi, kacamata, sendal, sajadah Al-Qur'an. Dinding, lampu, tiang, pagar Al-Qur'an. Sorban, baju, jam, kacamata Al-Qur'an. Apa yang paling diingat? Tuh kan, dilarang ingat saja ingat. Apa sebabnya? Karena saya disiplin menyebut Al-Qur'an. Alhamdulillah saya bersyukur mantu yang pulang dari Yaman kemarin ternyata sudah dapat sanad ke-29. Itu tidak bisa dapat sanad sembarangan kecuali sudah mut'in, membaca Qur'annya sudah hafal betul, sangat sedikit salahnya baru dapat sanad. Itu bisa begitu saja tidak? Disiplin murojaahnya hadirin. Pulang kampung ke Cijulang, ini mantu yang nyetir, berangkat jam 8 malam, nyampe di sana jam 12 siang. Saya tanya ke penumpangnya, apa yang dilakukan penumpang? Tidur. Apa yang dilakukan supir? Murojaah Quran dengan istrinya yang sama-sama juga menghafal Quran. Karena disiplin ternyata. Kenapa kita inang atau inang gak naik-naik? Jawab. Jelas? Jadi mari kita sekarang mengukur disiplin diri. Kalau orang seusia saya ini sudah 50, mau 57 tahun ini, sudah beda fisiknya dengan zaman dulu. Beda deh. Ini Ramadan kemarin fit sekali di Mekah. Itikaf tidur hanya setengah jam, satu jam malam itu. Karena sholat lagi. Fit, karena disiplin jaga makanan. Pulang ke Indonesia, makanan melimpah ruah. Makan terus, lebaran menghargai yang masak. Ya kan alasannya ada ya. Mulai. Aduh, daging-dagingan. Lemak-lemakan. Dua hari yang lalu, aduh, leher saya mulai tidak enak nih. 3L, lesu, letih, lemah. Ini ciri-ciri kolesterol, periksa. Naik 268 hari. Aduh, tidak disiplin. Hari ini disiplin lagi. Sampai tadi siang, kecuali barusan. Ya. Hadirin sekalian, ada santri kemarin dilihat latihan berkuda. Kenapa berkuda jadi pelan begitu? Sudah lama tidak latihan. Padahal dulu sudah mahir, sekarang takut naik kuda. Penyebabnya tidak disiplin berlatih. Hadirin sekalian, pegang satu kata ini ya, disiplin. Insya Allah kita bisa mendapatkan banyak hal dari disiplin ini. Air yang lembut, disiplin, menetes, batu bisa berlubang. Bukan karena lembutnya, tapi karena disiplinnya, dia menjadi lebih kuat daripada batu. Sepakat?
Sepakat tidak nih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai usia 63 tahun badannya atletis, six pack. Kenapa kita one pack atau six man? Jawab. Mungkinkah ada yang badannya bagus tanpa disiplin? Tidak bisa. Disiplin semuanya. Saya lihat teman-teman saya yang badannya bagus itu disiplin. Olahraganya disiplin, jaga makannya disiplin. Disiplin, disiplin. Penghafal Quran disiplin. Semua orang sukses, dia adalah orang yang mampu melakukan apa yang dia ketahui manfaat dan tidak melakukan apa yang diketahui membawa mudarat. Sepakat? Halo? Sudah. Demikianlah hadirin sekalian. Disiplin apa sekarang yang penting kita miliki sebagai pilar? Disiplin yang pertama surat Az-Zariyat ayat 56 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kalau kita ingin sukses, lihat disiplin ibadah kita. Apa di antara ibadah mahdoh yang paling penting? Salat. Salat apa yang paling penting? Salat. Jawab hadirin, ini baru lebaran kan. Salat apa yang paling penting? Salat fardu, salat wajib. Kalau kita babak belur dalam hidup, periksa salatnya. Salat apa di antara salat fardu yang menjadi pilar ciri keimanan kita adalah salat subuh. Kalau ingin lihat lelaki Islam, lihat Jumatan. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihat subuh berjamaah di masjid. Kalau ingin lihat lelaki soleha, lihat sholatnya pasti di rumah. Tidak sulit membedakan. Tidak usah pakai mukena juga kita paham dia soleha. Lelaki masjid. Kalau subuhnya sudah bagus istiqomah di masjid, ah kesana akan menjadi lebih mudah bagus. Nanti sholat-sholat lain akan jadi mudah di masjid, tahajud dan sholat sunnah lainnya juga akan mudah. Kenapa? Karena sholat subuh berjamaah kalau disiplin, dia akan beranak kebaikan dan kemudahan yang lain. Sholat isya barusan berjamaah, pahalanya separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Hebat orang yang sholat semalaman, benar? Ayah lelaki, akhwat, kalau mau cari suami, lihatlah subuh di masjid. Masalahnya di masjid saya cuma ada muazin. Siapa tahu itu jodohnya. Lelaki serius nih. Kalau wanita boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi usahakan berjamaah dan tepat waktu. Kalau orang sudah menunda sholat, semua yang menunda itu bermasalah. Coba ke sekolah terlambat, jadi masalah tidak? Ke kantor telat terus, jadi masalah tidak? Makan telat terus, jadi masalah tidak? Tidur telat terus, jadi masalah tidak? Bayar hutang telat terus. Kalau sholat sudah telat terus, itu sholat bisa mengundang, maaf, telat terus bisa mengundang masalah dalam hidup kita. Disiplin sholat hadirin. Udah. Wasta'inu bisabri wassalah. Udah berulang kali dikemukakan. Kan yang paling penting dalam hidup ini adalah zikrullah ta'ala.
Semua perintah itu zikrullah. Syahadat adalah zikrullah. Salat zikrullah. Saum zikrullah. Zakat zikrullah. Haji zikrullah. Semua itu muaranya supaya kita selalu ingat ke Allah. Dan salat itu adalah zikrullah yang paling lengkap. Zikrullah dalam keadaan wudu, zikrullah menghadap ke kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada salawat, ada salam, ada dalam salat. Ada Fatihah, Ummul Quran, ada ayat-ayat Quran, ada tasbih dalam ruku, ada tasbih dalam sujud, dan ada doa. Doa itu mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Yang sempurna, Rabbighfirli, ampuni saya, warhamni, sayangi saya, wajburni, cukupi saya, warfa'ni, angkat derajat saya, warzukni, limpahi dengan rizki, wahdini, tuntun saya, wa'afini, sehatkan lahir batin saya, wa'fu'ani, hapuskan semua jejak dosa dan aib saya. Coba, itu cuma ada dalam sholat, benar? Dan doanya diapit dua sujud. Makanya adalah sekarang hidup ini adalah untuk menunggu sholat. Apa? Hidup ini nunggu sholat. Kita kerja itu nunggu sholat. Kita bisnis nunggu waktu sholat. Kita ngurus keluarga nunggu waktu sholat. Karena sholat gerbang pertolongan Allah. Wasta'inu bisabri wassalat. Ini tiang ini yang membuat bangunan ini kokoh. Tiangnya agama adalah sholat. Jelas hadirin? Sedih? Sholat. Kecewa? Jawab hadirin. Cemburu? Marah? Sholat. Sakit hati sampai di sini? Sholat. Punya keinginan? Sholat. Takut? Sholat. Percayalah hadirin. Ah, sholat saya enggak khusyuk. Sholat aja. Daripada enggak sholat dan enggak khusyuk, mendingan sholat. Siapa tahu dapat. Allah kan lihat. Waktu kita wudhu, Allah lihat. Ada kebaikan. Waktu kita ngegelar sajadah, Allah lihat. Allah tahu kita malas. Allah juga tahu kita belum mengerti. Tapi Allah tahu kita tetap sholat. Hadirin sekalian, udahlah. Kalau udah nikah, istri menjengkelkan, sholatin. Sholat tobat, hadirin. Sebagai lelaki, belum jadi contoh. Belum bisa memimpin dengan baik. Tobat, jangan nyalahin istri. Kenapa istri saya bawel? Karena lelakinya layak dibawelin. Ya kalau udah ajeg lelakinya mah, segen istri itu. Dibuat segen oleh Allah. Jelas? Akhwat, udah nyobain cemburu? Pura-pura. Oh, aku cemburu takut disangka jatuh cinta. Normal. Saya harus mengeluarkan tenaga dalam mulut. Nah inilah hadirin. Lanjutkan. Tapi ini serius hadirin. Kalau kita sudah disiplin sholat 40 rakaat sehari, kita coba lihat. Fardu 17, TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Coba. Kemudian 10 rawatib, jangan lepas. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu minimal 10 tuh. Tapi qobla duhur, ba'da duhur bisa 4-4 ya. Bisa 12, bisa 10. Jangan lepas sendiri. Coba, coba ya. Udahlah, semua urusan itu ada dalam genggaman Allah. Kalau pilarnya enggak kita bangun, gimana terbangun? Ha? Sholat dulu.
serius hadirin. Wah, kalau sering sholat nanti tidak produktif. Kata siapa? Kalau sholat kita bagus, proporsional, yang kerja selesai 5 jam, oleh Allah dibimbing 3 jam bisa beres tanpa kesalahan. Negosiasi yang akhirnya asalnya ruwet, kalau sholatnya bagus, balikin oleh Allah. Baru juga ketemu, udah deal. Allah yang menguasai setiap makhluk, benar? Sholat, sholat. Mau ngomong sholat, mau ngelamar kerja, sholat. Allah melihat apa yang kita lakukan. Mau deal bisnis, mau apa, sholat. Termasuk mau milih pilkada, sholat. Serius hadirin. Oh, termasuk mau maksiat, sholat. Bagi yang mau apel, sholat dulu. Besar kemungkinan digagalkan. Mending gak sholat dong. Sholat termasuk kalau kita lagi ada kecenderungan berbuat dosa, tergelincir lagi, seneng lihat pornografi, apa yang dosa, yang maksiat, nah, sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayo, yang merasa kurang bisa menghandle dirinya, nafsunya, syahwatnya, matanya, emosinya, perbanyak sholat. Termasuk yang lagi fall in love with someone, or want to eat sampe, or... Ayo sholat, aduh ya Allah, tolong. Jangan sampai saya diperbudak cinta. Jangan-jangan saudara mencintai si dia, sedang dia mencintai sahabat karib saudara. Kan berat hadirin. Aduh, nyesek. Kenapa? Karena sholatnya gak beres. Minta tolong ke Allah, ya Allah, kalau memang bukan jodoh saya, gak usah lah. Saya pakai cinta orang yang gak ada takdirnya. Kan paling menderita itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak ada takdirnya dan gak akan terjadi. Oh, pada mikir, jangan-jangan yang saya cinta ini takdir teman saya, ada kemungkinan ya. Makanya sholat. Kalau sholat nanti Allah ngambil si perasaan cinta ini, tinggal diambil oleh Allah, gampang kok. Sakit hati itu karena kita yang megang. Tapi kalau kita minta tolong ke Allah, dicabut. Termasuk dendam, dengki, iri, minta dicabut. Tidak sulit bagi Allah mencabut kedendaman di hati ini. Senjatanya sholat. Tahajud 11 rakaat, 17 tambah 10, 27 tambah 11, 38 plus 2 duha. Coba hadirin, jangan kurang dari 40 tiap hari ya. Coba. Kalau bisa jaga wudu, masuk ke masjid, sholat. Ada waktu luang, sholat 2 rakaat. Pokoknya disiplin sholat dulu. 2. Disiplin apa yang kedua? Yang wajib kedua sesudah sholat. Sebetulnya sebelum sholat itu ini yang lebih wajib, yaitu menimba ilmu. Fardhatun. Wajib. Jadi kita harus disiplin tiap hari nambah ilmu. Ini dengar ceramah ini enak gak diri? Man, atulah gak usah nunggu saya ngedehem. Manfaat tidak? Ini baru saya datang ya. Terima kasih. Ini ada suami istri. Terima kasih gimana? Kami itu rumah tangga kami dalam krisis kemarin tua. Tapi alhamdulillah kami buka YouTube tentang kajian Al-Hikam AA, ceritanya yang saya akhirnya jadi akur karena konsisten nambah ilmu tentang tauhid. Ya lewat ulama-ulama yang lain juga lebih baik. Tapi kalau hari tidak nambah ilmu, kita enggak bisa. Umur nambah, keperluan nambah, masalah nambah, ilmu enggak nambah.
pasti dua yang nambah. Satu, tensi. Dua, emosi. Kenapa kita marah-marah? Karena tidak punya stok untuk menyelesaikan masalah. Maka keluarlah perbuatan primitif kita, yaitu ngambek. Diam, diam. Nah, itu tensi. Sudah. Gak ada lagi omongan. Ya, kalau tahu solusi, maka dia tidak akan marah-marah. Betul? Halo? Jadi para pemarah itu karena stoknya gak ada lagi selain mengeluarkan taring dan tanduknya. Rasulullah SAW pernah marah, tapi selebihnya Masya Allah. Dan marah beliau pun rahmat. Kemarahan beliau itu jadi kebaikan. Karena beliau rahmatan lil alamin. Jadi segala perilakunya itu menjadi rahmat. Termasuk marahnya beliau. Ayo, usahakan nambah ilmu terus setiap hari. Ya, sekarang sudah Allah mudahkan lewat medsos. Selain, wah, bisa enggak kita tiap hari hanya lewat YouTube? Bagus, tapi ada bedanya. Yang YouTube dengan yang datang ke sini. Tanpa merendahkan yang sedang menyimak ini. Kamera-kamera, perasaan makin banyak nih kameraan. Sudahlah, gak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Saya makin hati-hati. Karena sekarang mudah dipotong-potong. Jari juga saya lebih hati-hati. Nah, sahabat yang baik, cari ilmu terus ya. Bedanya kalau datang, berangkat, mau ke pengajian sini, itu niatnya sudah tahu Allah kita nyari ilmu, maka malaikat menaungi kita. Dan ikan, semut, semua mendoakan ampunan bagi kita. Satu langkah bisa menggugurkan dosa, langkah lain angkat derajat. Naik trans, apa? Transjakarta, naik ojek, naik segala. Semua dana keluar jadi dana sabilillah. Diganti oleh Allah. Duduk di sini malaikat rahmat terus mendoakan. Lalu di majlis seperti ini Allah akan memberikan ampunan walaupun datang ke sininya enggak sengaja. Ada yang dibonceng oleh tukang ojek. Kemana Mas ngaji heula lah. Yaudahlah saya ikut. Penting gratis ya, ya. Tahu-tahu ke sini Allah mengampuni, pulang dari sini bisa diampuni dosanya. Belum lagi doa menjadi mustajab. Itu bedanya. Allah menghargai perjuangan. Tapi kalau enggak bisa ke sini, lihat Facebook, lihat itu, kuota habis, diganti oleh Allah. Itu kuota sabilillah. Ya. Lanjut. Harus belajar. Saya bersyukur sekarang banyak ulama yang lebih mudah diakses di media. Betulan, hadirin. Saya senang menjadikan ada jam belajar khusus dari para ulama yang ada di medsos. Wah, tapi saya enggak sependapat. Ah, itu janggutnya sangat lebat. Jangan lihat janggut terus. Ilmunya. Kalau ilmunya, tidak semua ustadz kan ada yang ilmunya cocok. Kita kan milih yang paling cocok dengan kesenangan kita, nafsu kita ya. Kalau ini, ah ini ambil yang ini ambil yang ini. Yang penting diambil yang benar. Bukan yang sesuai dengan nafsu kita. Tiga, disiplin apalagi yang penting. Nah, disiplin, mujahadah, riyadho dan mujahadah. Apa itu ayat yang tadi dibaca? Surat Asy-Syams. 7 kali Allah bersumpah. Ustaz, boleh dibacakan lagi? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasyamsi wadhuhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء
وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Dia mengirimkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. 7 kali Allah bersumpah, tidak ada sumpah sebanyak ini kecuali pada ayat ini. Yang lain satu-satu saja, wal asr, wal lail. Tapi ini 7. Untuk menegaskan apa? Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah sudah mengilhamkan di hati kita ini keburukan dan kebaikan, dua-duanya ada. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan merugi yang mengotorinya. Jadi 7 kali Allah bersumpah yang saya pahami untuk menegaskan manusia paling beruntung adalah manusia yang paling bermujahadah untuk membersihkan jiwanya. Hadirin, Ramadan tuh kesini, betul? Nah, kita kadang-kadang, terutama mungkin wanita, lebih sibuk membersihkan wajah sebelum tidur daripada membersihkan hati. Kita lebih sibuk takut pakaian kotor daripada takut hati kotor. Benarkah? Kita kadang jengkel lihat kamar kotor, tapi tidak jengkel lihat hati kotor. Ayo ah, ini disiplin yang ketiga adalah disiplin bermujahadah menjaga kesucian kebersihan jiwa kita. Apa saja? Pikiran harus kita jaga, kita kontrol. Jangan melanglang buana kemana saja, enggak keruh-keruan. Tidak boleh. Tidak boleh pikiran kita tidak terkendali. Mau tidur segala dipikir. Mau apa? Sebentar lagi kita udah tidur. Mending zikrullah, kembalikan ke Allah. Hadirin, harus riadah jaga pikiran kita. Jangan sebel ke orang, jangan mikirin kejelekan, keburukan. Nih lihat nih, kalau kita fokus kepada keburukan orang tua, jatuhnya pengen berbakti atau jadi jengkel? Sekarang alihkan fokus pikiran kita kepada kebaikan orang tua, jatuhnya jadi ingin berbuat baik atau ingin berbuat jelek? Tuh gitu. Saya mencoba menafakuri jasa guru ya. Ini pengajian di sini, ini seusia heboh nih pengajian. Jadi pas A'agim poligami heboh. Dulu kan di Masjid Al-Azhar. Nah sesudah itu sedemikian rupa, jadi ada acara tidak bisa meneruskan di sana. Pindah ke sini, lebih dingin, ada AC-nya, lebih luas. Nah, harus diolah kepikiran tuh ke jasa guru. Wah, jasa orang tua, jasa istri, jasa teman. Makin senang pikiran kita mengingat jasa orang, rasakan hati jadi tenang atau jadi galau?
tenang. Makanya kalau hati sudah gak nyaman gitu, periksa pikiran kita lagi lari kemana. Jadi kita harus bisa ngebaca suasana hati ini ya. Kalau udah nyesek, gak enak, periksa, ini lagi kemana nih pikiran saya. Nah kita harus mengontrol terus. Caranya adalah alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Surat Ali Imran ayat 190 ya. Saya teh enggak apa-apa teh karena banyak penolong. Selalu ada alasan. Lanjutkan adik-adik. Jaga pikiran, jaga mata. Ini bagian dari kesucian jiwa. Karena dari mata turun ke hati, turun ke lutut ya, nyerocot. Disiplin, disiplin. Godul basor. Kalau aman buat hati dalam belajar, dalam oh ya enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai dalam menuntut ilmu, hati mulai enggak nyaman, ada alarm, ya udah godul basor. Dah hati mah enggak pernah bohong. Jaga telinga, termasuk baca hoax dan sebagainya ya. Hati-hati nih. Ini HP itu sangat bisa mengotori hati kita. Jangan segala dibuka, jangan segala dibaca. Harus punya kedisiplinan kapan buka, kapan tidak buka. Ya, jangan sampai bangun tidur. Nah, udah. Nah, broadcast dulu, bangun, bangun sahabatku. Jam 3 saat mustajab. Dia mah gini weh terus. Hati-hati hadirin. Mata, telinga, sau mulut. Sekuat tenaga. Kalau ingin hati bersih, mulutnya dulu bersih. Jangan segala diomongin. Jangan segala dikomentari. Tidak usah ingin kelihatan pinter. Tidak usah ingin kelihatan hebat. Enggak perlu kita nyebut-nyebut yang tidak diperlukan kita menyebutnya. Kalau ingin hati bersih, mulutnya yang bersih. Sepakat? Gak usah segala diobrolin. Lebih baik dianggap bodoh daripada ngomong jadi dosa atau ngomong sia-sia. Nonton sepak bola gak usah dikomentarin, gak ada gunanya. Kepinggir, kepinggir. Emang dia dengar? Apalagi udah selesai sepak bolanya, kenapa dia tuh ya penalti tuh malah kepinggir? Udah golnya juga udah selesai, dibahas mubazir bener. Ada yang gitu tuh, benar, sama-sama nonton, kemudian dibahas dan udah selesai lagi. Ih, dan gak ngepek, bolanya gak punya, seka sepatu gak punya, buang-buang waktu. Ayo, gak usah segala diobrolin. Artis nikah, udah biarin. Mau diobrolin bisa jadi dosa, kecuali yang manfaat. Itu mujahadah hadirin. Saum mata, saum telinga, saum mulut, saum pikiran dari yang tidak, dan mujahadah saum keinginan. Tidak harus semua keinginan kita, karena keinginan itu bisa ngotorin. Saya pengen HP yang terbaru. HP yang ada aja belum lunas. Gimana sih? Saya pengen yang paling canggih. Ngerti enggak? Kalau ngertinya cuma motret, enggak bisa ngeluarin lagi potretnya. Kemana potretnya yang tadi? Percuma canggih-canggih pakai. Ada pakai jari kan ya? Lupa jari yang mana. Adalah hadirin, pengen jam canggih yang benar. Jam mahal tuh kecepatannya sama, betul? Kecuali kalau udah punya. Tapi kalau belum malah gak usah maksain. Makin bagus tuh sebetulnya makin mengotorin hati, cenderung ria, betul?
Bagaimana hadirin sekalian? Kita ini harus ini. Bu, ibu, so punya gelang nggak apa-apa punya, tapi normal tangan tuh ya jangan apa ya? Serius, makin mahal, makin bagus, makin keren, cenderung makin ngotorin hati, pengen pamer, pengen dipuji. Ya ini teman cerita, mobilnya agak tua, supaya kelihatan keren, dia ganti pelek. Velgnya dengan yang 20 inch bagus kan, bannya tipis, akibatnya apa, tiap lewat polisi tidur tegap, jadi tidak bahagia, jalan ke rumahnya kan jelek tuh, emosi, ini wali kota nggak pernah dibenerin jalan ini, biasanya nggak marah ke wali kota, tapi sesudah pakai velg besar itu jadi marah-marah. Hadirin, dia sendiri nggak pernah lihat itu peleknya, kecuali mau naik mobil aja. Yang lihat orang lain, dan orang lain kalau muji, yang dipuji siapa? Peleknya. Yang ngicil dia udah nggak lihat, bayar cicilan. Ini teh apa-apaan deh? Serius? Kita kan ini benar-benar ini. Keinginan untuk diakui orang lain, pengen dianggap kaya, pengen dianggap keren, pengen dianggap elit, itu sebetulnya nyiksa tuh ngotorin hati. Yang enak itu just the way you are. Itulah sekali-kali saya bahasa Inggris tuh biasa. Saya udah nahan-nahan hadirin. Biasa aja. Kita kalau beli sesuatu itu bukan karena ingin, tapi karena perlu. Insya Allah aman. Coba helikopter barang mewah atau tidak? Mewah atau tidak? Tergantung. Kalau perlu, misalkan helikopter 10 miliar, ada juga helikopter yang 2 miliar. Tapi ya kurang bagus. Mana beli yang 10 miliar atau yang 2 miliar? Yang 10 kalau itu non keperluannya, sekarang beli yang 2 miliar. Tapi baling-balingnya kurang jelas muternya. Terus kemana-mana digotong santri. Apa artinya hadirin? Saya kan jadi gak ada wibawa, betul? Kayak si singa. Ya. Jadi bukan masalah harga mewah itu perlu atau tidak, sesuai kemampuan atau tidak. Sendal jepit, perlunya cuma begitu. Kenapa harus beli yang mahal? Itu kemewahan. Sesuai keperluan, sesuai kemampuan. Ayo, mujahadah, karena makin banyak barang, maka banyak urusan. Iya kan? Saya sih katanya, kaum wanita yang seneng tas itu kalau udah pengen tuh kebayang ya. Allah, aduh eta tas. Allah, tapi harganya ya. Tapi kan bisa dicicil sama Allah. Berapa kali yang cocoknya Allah. Ih, masalah uang mukanya Allah. Yang ada aja kan dijual lumayan. Oh iya ya Allah. Waktu pengen setengah mati, kepikiran, browsing terus, tanya sana, tanya sini, sok udah kebeli. Heh, yang punya tas bagus, berapa lama itu senengnya? Enggak lama, enggak lama. Kalau ingin tuh enggak pernah lama. Makanya kalau mau mujahadah, mau beli-beli itu jangan karena ingin, karena perlu. Kalau karena ingin mah, handphone tuh baru juga kebeli, udah keluar model baru, enek hadirin jadi. Makanya kalau mau beli HP yang terbaru, tunggu nanti produk yang akan datang. Ya, pakai aja yang ada. Tahun depan tunggu, tahun depannya bakal keluar lagi model baru. Tapi ya pernah ke Korea dulu, takdir ke sana pak.
dulu belum kayak sekarang handphone. Dulu masih baru mulai ada handphone berwarna. Saya datang ke pabrik handphone. Itu insinyurnya tuh, Pak, handphonenya sederhana, kecil. Enggak pakai kamera, enggak pakai warna. Kita tanya, mister, saudara insinyur HP, tapi HP saudara sederhana banget, enggak ada warna, enggak ada kamera. Kata beliau tuh, oh, saya perlu handphone hanya buat telinga. Saya tidak perlu warna buat telinga saya. Ini canggih, hadirin. Kita buta warna, HP berwarna, tetap hitam putih. Ayo, tahan, sepakat? Tidak harus maksain beli motor, beli mobil kalau enggak perlu. Itu bekal jadi beban. Itu termasuk menjaga kebersihan hati. Lebaran tuh banyak yang pakai baju tuh pengotor hati. Selanjutnya jaga apalagi supaya mujahadah kita hati nih. Harus dijaga dari, masih ingat, kemelekatan. Kemelekatan, ini penting ya ilmu ini. Mulai sekarang jangan ada kemelekatan terhadap apapun, terhadap siapapun selain kepada Allah. Yang berhak melekat di hati kita hanya Allah. Karena melekat itu nempel terus. Selain Allah, istri, suami, anak, harta, benda, pangkat, jabatan, popularitas, fisik tidak boleh melekat. Ini kita belum tentu pulang utuh loh, Mas. Mungkin ada bagian dari tubuh kita yang udah pulang duluan. Iya kan? Coba apa yang udah pulang duluan? Ada nih. Rata-rata udah pulang duluan. Gigi, ya. Ada yang udah pulang kan? Iya. Iya kan? Ada yang udah duluan kan? Gigi. Sebagian lagi rambut udah pulang duluan. Udah gak mau balik lagi. Ada yang tangannya pulang duluan. Ada santri dulu yang kelindes truk, tangan kanannya hancur, Pak. Kena tronton. Motornya ke kolong truk, kelindes, diamputasi. Ketika masuk ke sekolah, kata teman-temannya, aduh, kasihan, semua orang kasihan, kamu tidak punya tangan kanan. Dia ditutup, tidak ditutup maksudnya, gak ada tangannya, jadi pakai kiri. Apa kata anak ini? Teman-teman, lihat dong apa yang disisain Allah. Ngerti enggak? Semua orang mikirin yang enggak ada, dia sibuk nyukurin yang ada. Coba kalau yang disisain cuma tangan kanan, gimana suasana kelas itu, ha? Guru. Serius, hadirin. Kita harus siap nih. Jangan melekat ke tubuh, ya. Kita jadi tua nih. Saya jadi tua. Semua kita akan tua. Gak mungkin kita muda terus, benar? Terima. Rambut mulai rontok, uban mulai tumbuh. Terima, dan gak diterima juga, terjadi. Bu, ibu, jangan takut jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi, ya kan? Terima, hadirin. Nggak boleh kita melekat ingin muda terus, nggak bisa. Kita berusaha olahraga, jaga vitalitas, tapi realistis saja. Tidak boleh ada kemelekatan dengan harta, ya. Biasa aja. Masih ingat rumus tukang parkir? Apa? Banyak mobil, tidak sombong. Ganti-ganti, tidak takabur. Diambil sampai habis, gak sakit hati. Sebabnya apa? Tidak ada kemelekatan, hanya titipan. Benar? Ringan, hadirin, ringan. Sedekah tuh cek, cek,
ke toilet. Berapa kira-kira toilet umum kalau mau sedekah? 2000. Sebetulnya kurang adil ya antara kebahagiaan yang kita dapatkan. Ini serius adanya. Coba penderitaan kita enggak menemukan toilet. Kan orang yang paling melihat kebahagiaan sejati kan penjaga toilet, ya kan? Dia bisa membandingkan antara input dan output. Dia bisa melihat tuh wajah sebelum masuk ke toilet. Terus 2000 kata tuh, dasar kurang syukur. 100.000 hadirin. Oh, kalau gitu mah enggak akan ke toilet. Hadirin, jangan suka berat ya. Harus bayar ini, bayar itu, keluarin, nanti ada lagi kok. Rezeki mah ngalir, ada pergi. Kadang harus bayar ini, habis sudah enggak apa-apa. Harus bayar listrik, udah kalau enggak dibayar dimatiin ya. Udah, mobil ini dulu saya beli segini, sekarang perlu uang jual harganya sekarang jual, lepas. Dulu belinya 200, sekarang hanya tinggal 120. Ya, sedang mau jual 200 juga enggak ada yang beli, ya kan? Nah, ringanin. Wah, kita usaha-usaha tiba-tiba brem, usahanya kolap, rumah harus dijual, tanah jual, enggak apa-apa, nanti ada lagi. Ya. Shh, jangan ada yang nyantel. Serius nih. Harus ke dokter, bayar. Sing Rido, dokter enak aja lu. Udah nyuntik, saya bayar. Oh, dokter dong yang saya suntik. Hadirin, relax aja lah. Motor meletus, rezeki tukang tambal ban. Ya kan? Wah, berapa nih 20 ribu? Bayar 50 ribu. Seumur-umur baru ada yang ini. Ya Allah, saya doakan sing selesai urusannya. Utangnya dilunasi. Tuh bisa keluar, ya kan? Beli-beli gitu gak usah rewel, apalagi beli ke tukang dagang. Tes, ini tes yang dulu. Tahu jublek, ulekan untuk bikin tumbukan itu yang segede gini, tahu? Tahu enggak? Yang dibuat dari batu. Ada seorang jualan jublek 2. Kita perlu 1. Belinya berapa? Tenang ada yang mikir jernih ya. Ada tukang jublek berat itu ya, masing-masing 10 kiloan. Dia tinggal 2, kita perlu 1. Kita beli 1 atau 2? 1 atau 2? 2 dong. Kalau beli 1 gimana dia ya? Taruh di depan, taruh di belakang begini, taruh di sini sakit. Beli 2, nanti kalau ada teman nikah bungkus pakai 7 turunan itu kado spesial. Serius, tapi saya belum pernah ngasih kado itu, tapi ada rencana lah ya. Udah ya, segitu aja cukup. Yang menentukan siapa. Hadirin, dah pokoknya mulai sekarang jangan ada kemelekatan di hati. Termasuk ke calon, apalagi kalau calon kan belum tentu jodoh, ya. Enggak boleh mengatakan you are. Gimana sih? Yang saya teh jarang ngerayu sih. You are. Engkau adalah segalanya bagiku. You are my everything. You are liar, man. You are crocodile clan. Apa ya darat? Jangan lebay. Ya, saudara cinta tidak boleh melekat. Harus sangat siap dengan perpisahan. Karena yang kita cintai tidak akan selamanya. Nih Ahwat, jawab. Supaya nanti kalau udah nikah atau yang udah nikah enggak terlalu cinta. Ini jawabannya. Siapa yang menciptakanmu, Wat? Siapa yang memberi rezeki?
siapa yang memberi pahala, siapa yang mengampuni dosa, siapa yang menutupi aib, siapa yang bisa menyelamatkan, siapa yang bisa memberi sakinah, siapa yang bisa memberikan istiqomah. Jawab, siapa yang bisa memberi husnul khotimah, siapa yang punya surga. Terus apa kerjaan suamimu? Model-model begini. Termasuk model saya, enggak bisa dicintai habis-habisan, mau ngapain? Suami itu ladang amal, bukan tempat bersandar, bukan pula untuk ditakuti. Khauf dan roja itu hanya ke Allah. Kalau melekat, pasti khauf rojanya ke makhluk. Itu yang bikin tidak bahagia. Lelaki, nih tugas utama suami bukan berupaya supaya dicintai istri dan anak-anaknya. Tugas utama suami adalah mendidik istri agar mencintai Allah di atas segalanya. Itu suami yang benar. Kalau istri sudah berani mengatakan begini, "Mas, maaf ya mas, cintaku untukmu ala kadarnya. Untuk Allah, all out." Sukses. Mau nikah lagi gak rumit? Ya. Karena dia udah gak berat, pasti gak berat. Serius. Mas, sejujurnya dengan sering mas pulang ke rumah, tahajud saya keganggu mas. Saya ingin berilah separoh dalam seminggu itu khusus untuk Allah tanpa gangguan dirimu. Carilah pengurus lain mas. Teori gampang. Praktek bertahun-tahun hadirin. Diam. Poligami itu hanya bahagia kalau orangnya para pemburu cinta Allah. Kalau enggak mah capek poligami. Beneran. Iya begitu. Kan orang-orang yang poligami rata-rata konsultasinya ke saya yang saya kenal ya. Jarang yang gemuk kan. Peang. Kalau kurang ke Allah, kalau udah pol ke Allah, harap dan takutnya ajeng. Tapi kalau udah takut ke istri ini, takut ke istri itu, udah stres. Besar kemungkinan dia itikaf terus. Saya juga di masjid bukan karena takut istri hadirin. Nah lanjut, jadi jangan ada kemelekatan. Ya di kantor musim mutasi, musim kerileng aja. Karena yang menjamin kita itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Jangan ada kemelekatan. Dekat boleh, melekat jangan. Suka boleh, melekat jangan. Nih ingat ilmu mikrofon ini. Ini mikrofon penting. Ini mikrofon bagus, ini mikrofon saya suka, ini mikrofon manfaat. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Karena kalau udah melekat saya gak akan normal. Benar? Apalagi melekat di bibir saya. Sama, kalau istri sudah terlalu cinta ke suami berlebihan pasti gak normal. Dia gak akan bisa bahagia, dia gak akan bisa ngurus anak, dia gak akan bisa ngurus apa-apa dengan benar. Karena sibuk aja bagaimana supaya suami saya melekat, tidak berpaling ke lain hati, capek. Dan suaminya juga gak bahagia karena pasti di WA terus. Apa? Apa kabar say? Di mana? Ini kan saya sebelah kamu. Dasar edik. Udah, gak boleh ngomongin orang. Udah sejam hadirin. Itu aja ya. Maaf ceramahnya sederhana, tapi harus diingat disiplin. Disiplin ya. Lelaki, ayo disiplin olahraga ya. Jangan cuma tentara, polisi yang badannya bagus-bagus. Rasulullah badannya bagus-bagus. Sahabat juga, Ali bin Abi Thalib bagus. Ayo
mulai disiplin, makan disiplin, jangan sesukanya. Sekarang penyakit-penyakit asam urat, kolesterol, yang muda-muda juga udah banyak yang kena. Ada yang di atas umur 40 tahun, acungkan tangan, ada enggak? Cuma bertiga. Cuma kita yang tua, Pak. Adalah apa-apa. Kalau di atas 40 tahun atau 50 tahun, ada pantangan enggak? Saya enggak ada pantangan. Siap-siap aja. Biasanya enggak pernah periksa ke lab gitu ya. Karena sunatullahnya kalau sudah makin tua udah beda hormon-hormonnya. Kalau dulu minyak beres, sekarang makan minyak enggak dibakar itu jadi kolesterol, trigliserida, ada masalah. Ya. Hati-hati, jaga diri baik-baik ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Duha yang Maha Mendengar, wahai yang Maha Menatap. Ya Qarib, wahai yang Maha Dekat. Wahai yang menggenggam segala-galanya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai yang Maha Tahu segala perbuatan kami. Wahai yang Maha Menyaksikan setiap maksiat yang kami perbuat. Wahai yang menakdirkan pertemuan ini ada. Engkaulah yang mengumpulkan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, ampuni kami, ampuni sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Ampuni ya Allah semua kemusyrikan kami kepada-Mu. Ampuni kemunafikan kami. Engkau tahu ya Allah, kami lebih sibuk mencari pujian makhluk-Mu daripada pujian-Mu. Ampuni zina mata kami ya Allah, semua kekotoran pikiran kami. Ampuni sebusuk apapun perilaku diri ini. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni maksiat yang sengaja, ya Allah. Padahal kami tahu itu dosa. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan. Padahal kami sering berusaha tobat. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan agar kami bisa menjauhi maksiat, menghindari dosa. Berikan kami kekuatan ya Allah agar tidak diperbudak oleh duniawi, tidak diperbudak oleh nafsu, tidak diperbudak oleh syahwat, tidak diperbudak oleh amarah. Ya Allah, kuatkan iman kami agar selalu ingat pada-Mu. Jangan biarkan ada yang mencuri hati ini dari-Mu. Jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini semuanya hanya untuk-Mu. Hari-hari yang selalu bersama-Mu hanya di jalan-Mu. Jangan biarkan kami mencari jalan lain selain jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami berpaling dari-Mu walaupun sesaat. Jangan biarkan kami melangkah menjauhi-Mu walaupun selangkah. Ya Allah, jangan biarkan ada sandaran lain dalam hidup ini selain hanya bersandar pada-Mu.
Jangan biarkan ada takut di hati ini selain takut jauh darimu, takut engkau tidak ridho. Ya Rob, jadikan hati ini hati yang selalu terpesona padamu, hati yang selalu bahagia bersamamu, hati yang selalu merasa aman dalam perlindunganmu. Hujamkan di hati ini rasa cinta, ya Allah. Cinta yang selalu membara padamu. Golongkan kami menjadi hamba yang merasakan rindu, ya Allah. Rindu yang menggebu ingin bertemu denganmu. Ingin berjumpa dengan Rasulmu. Doa yang Maha mendengar. Cintailah kami, ya Allah. Rindukanlah kami. Jadikan dunia ini tidak membuat kami betah, ya Allah. Ya Rob, hanya Engkaulah yang menggenggam hari-hari yang tersisa. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi zakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang Maha menatap ijabah doa hamba-hambamu ini, ya Allah. Amin. Doalah hadirin masing-masing, siapa yang ingin doa. Amin. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doalah hadirin. Allah Maha mendengar. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, berikanlah ketenangan bagi yang hatinya selalu resah gelisah. Karuniakan jalan keluar, ya Fatah, bagi yang diimpit masalah. Kecukupan, ya Ghani, bagi yang kekurangan, bagi yang dililit utang. Ya Allah, berikan jodoh terbaik pilihanmu bagi yang menantikannya, ya Allah. Berikan rumah tangga sakinah. Karuniakan keturunan yang soleh-soleh. Sembuhkan yang sedang sakit, ya Syafi'. Lindungi yang terancam, teraniaya dimanapun, ya Allah, ya Tuhan. Ya Allah, karuniakan para pemimpin yang Kau ridhoi, ya Allah. Pemimpin yang kuat iman, yang mulia akhlak, yang istiqomah di jalan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, walhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم.